tetapi, mate saya tak angkat call. Jadi saya bersama polis di site tu terus serbu bilik mate saya tu. Di mana dia bekerja di rumah seorang doktor ya. Dia memasukkan Lelaki ke rumah majikannya Bukan hanya memasukkan ke rumah Tapi memasukkan ke dalam kamarnya Dan tidur bersama anak majikannya Di situ ya Lalu Apakah saya harus bayar gajinya Dengan on time Of course Ya, apa yang Anda mau Tunggu 10 kali lebaran ya Tak payahlah orang kerja sama anda Anda kerja sendiri saja ya Kalau masih miskin Tak ada duit ya Banyak cicilan ini dan itu Tak payah gunakan bibi. bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa di video hari ini saya akan mengulas jadi ada kejadian yang sangat menggemparkan dekat Malaysia ini yaitu di rumah seorang dokter. Ya, so dokter nih punya dua orang asisten rumah tangga atau kalau dekat Malaysia nih orang kaji bibik lah, ya katakan macam tu. So orang kaji uh, dokter nih berasal dari dua negara pemirsa. Satu orang tuh berasal dari Indonesia dan seorang lagi berasal dari Filipina. Jadi kejadian nih tidak disangka-sangkanya ya. So kita akan dengar langsung kronologi se. Benarnya macam mana? Jom. Okey, meh saya cerita. Kisahnya semalam Isnin 29 Julai, saya sampai rumah lepas potong rambut dalam pukul 9.20 malam. Masa saya nak masuk rumah, saya nampak ada dua lelaki berdiri dekat rumah bertentangan dengan rumah saya. And saya ingat orang biasa-biasa je lah Sebab kawasan rumah saya ni memang ramai orang lalu-lalang 9.40 malam isteri saya nak berangkat pergi kerja Jadi saya dan anak-anak babai kan dia di depan rumah Bila mana seorang lelaki datang And approach saya Saying dia duduk depan rumah saya Dan dia nampak ada dua lelaki masuk rumah saya Saya tak pernah kenal dia Jadi saya ambil ringan apa dia cakap Plus tak logik Ada orang masuk rumah saya Di saya dan wife ada dekat rumah tapi bila saya teringat balik dua lelaki yang awal-awal saya nampak tadi Saya jadi cuak dan saya sergah mate saya tanya ada ke dua lelaki masuk dalam rumah ni sebab kalau itu kenalan dia orang Untuk hantar barang ke saya okey je Tapi kalau dia orang tak kenal dua lelaki tu Saya nak report polis untuk tengok-tengokkan ke rumah saya atas dasar keselamatan And saya gertak habis-habisan mate saya Hujung-hujung tu mate Indonesia saya cakap Dah pulang tuan Saya lega Kiranya diorang kenal dua lelaki tu dan mungkin dua lelaki tu dah pulang Kiranya tak perlulah saya call polis risau bagai Bila saya cerita dekat isteri saya pasal dah pulang ni Terus isteri saya cakap Maksudnya pernah masuk dan kemungkinan ada lagi Jadi kami decide to check on CCTV kami And bila saya go through playback 8.36 malam mate pertama saya letak botol depan CCTV untuk blok pandangan 8.40 malam mate kedua saya pusing CCTV menghadap TV kemuncaknya 9.25 malam masa saya baru balik dan masa saya dan bini ada dekat tingkat atas rumah saya dia bawa masuknya dua lelaki and bila saya forward CCTV tu saya tak nampak dua lelaki ni keluar Masa ni isteri saya dah dekat tempat kerja. Dia panik. Dia call saya suruh saya selamatkan baby kami yang tengah tidur bersama mate-mate saya. For your information, seminggu sekali bini saya on call. Jadi bila bini saya tiada di rumah, saya akan minta dua mate saya ni tengokkan baby sementara saya nak tidurkan dua abangnya yang lain. And masa ni saya fikir, kalau saya serbu bilik tu seorang diri, satu saya outnumbered by dua lelaki tadi yang bilnya agak besar berbanding saya kedua takut dia apa-apakan anak saya yang sedang tidur ataupun anak-anak saya yang lagi dua orang tu. Jadi saya decide to call 999 disambungkan kepada polis. 11.10 malam saya call, 11.20 malam tiga peronda polis datang. Saya cerita kepada polis yang baby saya ada dalam bilik sekali dengan maid. Jadi plan saya adalah saya nak call salah seorang maid saya minta dia hantar baby dekat saya dekat tingkat atas dengan alasan saya nak pakaikan krim eczema dan immediately lepas baby tu dihantar kepada saya saya nak bagi signal kepada polis untuk serbu bilik maid saya akan tetapi maid saya tak angkat call jadi saya bersama polis di site terus serbu bilik maid saya tu bila pintu dibuka nampak baby saya tengah tidur dalam roka di tengah-tengah antara dua katil mate saya dan nampak dua kelibat lelaki bersorot dalam selimut atas katil mate saya. Apa ni. Ya, ini orang girlfriend my cousin. Ha? Polis suruh saya ambil bibi dan polis ajar dua lelaki tersebut. Dan memandangkan dua lelaki tersebut masuk atas jebutan mate dan bukan pecah masuk, tak boleh nak tangkap dua lelaki tersebut. Polis bagi saya settle sendiri dengan maid dan memang saya maki maid saya saying saya kecewa gila babi dengan diorang. Saya layan diorang seperti manusia tapi layanan binatang diorang bagi kat anak-anak saya. Dedahkan anak-anak saya dengan orang tak dikenali. And what if anak saya menangis masa diorang tengah buat projek tu? Mau dicederakan atau dibunuh anak saya tu? Saya call agensi setiap maid saya. Pagi tadi agensi kepada maid Indonesia dah ambil maid Indonesia saya yang maid Filipina ni menunggu masa je pengajaran yang saya dapat is trust no one dan jangan bagi muka kepada maid ni. Dulu saya pernah dapat maid Indonesia isamoko. kami belajar dari situ jangan bagi muka dah tapi nampaknya kena jangan bagi muka lagi dan lagi dan bila saya tanya maid Filipina saya katanya semalam merupakan kali pertama mereka bawa lelaki masuk rumah dan syukur Allah nak tunjuk even kali pertama dah kantoi Alhamdulillah kami sekeluarga selamat dan terima kasih atas konsen kalian. Sorry yang teramat video ni panjang. Gila berani beraninya bawa jantan pergi rumah majikan lepas tu tidur sebilik yang dalam bilik tu juga ada baby tu anak majikannya. Nampak tak tadi dia orang tak menggunakan busana, tak memakai pakaian. Ah mana 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 nih, eh penonton yang selalu mengatakan Malaysia ya serumpun dengan bangsa tuh. Tengok tengok, eh ya bangsa kita sanggup bawa lelaki yang tidak dikenal oleh majikannya, yang bukan suaminya masuk ke rumah majikan. Tanpa sepengetahuan si majikan Pandai sangat ya Ya kan? Ya Ini sangat memalukan Mencoreng nama baik ah, Republik Indonesia Macam inilah Macam ini Macam inilah yang selalu terjadi Ya Bekerja Lepas tu nanti jika berkenalan dengan jantan Ya ada boyfriend Larilah bila kena tangkap, dia bagi alasan majikannya seksa tak bagi gaji, padahal tengok, tengok Hah? mana ni media-media dekat sana tak nak siarkan ke? Tidak mau siarkan di sana dengan perilaku bangsa kita ini. Kalau niat daripada kampung untuk bekerja fokus ke situ, konsisten ke situ. Kalau memang niatnya hanya ingin mencari jantan, tidak perlu datang untuk merantau dengan deng, apa di negara sendiri pun ada. teruk sangat lah. betapa kecewanya majikannya ya dokter ini dengan perilaku paramitnya. Jadi siapa yang patut disalahkan di sini? Ya nya Sudah ditanya oleh majikannya. Masih juga berbohong mengatakan mereka sudah pulang. Sanggup ya mengalihkan CCTV, menutup uh, kamera CCTV itu dengan botol air untuk mengelakkan ya pergerakan orang-orang yang sepatutnya di record wow, macam dah biasa, kan? Macam dah biasa, macam bukan sekali dua, bukan pertama kali saya tak percaya lah. Ini asumsi saya ya, saya tak percaya. Kalau tak, macam mana dia orang pandai atur strategi macam itu? Saya yakin tujuan majikan atau dokter nih mengambil dua uh, orang kaji di lain atau berbeza negara Untuk mengelakkan adanya Ya uh, Macam kerjasama untuk lari Tapi ternyata Tujuan itu pun Tak guna begitu Ada aja kalau memang Orang atau orang kaji itu Tak sedar diri Memang perangainya perangai busuk Macam inilah jadinya Memalukan Beginilah contoh memalukan Indonesia. Beginilah contoh ya, menghina uh, atau menjelekkan nama Indonesia. Ini contohnya. Elo-elo majikannya memperkerjakan sebagai manusia tapi dibalas macam apa? Buat proyek anak bayi di tengah-tengah macam itu. Eh, hey, otak itu dekat mana? Oh, tak tuduk mana? Tak paham lah Macam inilah kejadian selalunya. Ya? Ah, mari kita uh, dengarkan tanggapan uh, dari uh, rakyat Indonesia. Jom. Sungguh memalukan ya. Sangat memalukan dan sangat menjijikkan ya. Inilah yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga, konon katanya dari Konoha, di mana dia bekerja di rumah seorang dokter, ya. Dia memasukkan lelaki ke rumah majikannya, bukan hanya memasukkan ke rumah, tapi memasukkan ke dalam kamarnya dan tidur bersama anak majikannya di situ, ya. Kemana akal pikiran kau, ha? Aku harap Mr. RI ya melihat video ini ya, di mana dia selalu mengatakan majikan-majikan di Malaysia ini ya memperlakukan pekerja dari Indonesia semena-mena, tidak membayar gaji upah pekerja dari negara Indonesia. Tapi coba anda lihat ini ya pekerja kita, apa yang dia lakukan di negara orang? Ini baru sedikit. Baru sedikit ini, ini baru yang ketahuan ya. Masih banyak yang tidak mereka publikasikan. Jadi kepada anda, Mr. RI, tolong ya, tolong. Kalau ingin menjawab komen-komen eh, dari netizen tentang negara ini, anda harus selidiki dulu. Jangan asal berbicara tanpa fakta. Kenapa konten kreator ini, ya, yang uh, sebagai uh, warga negara Indonesia, ya, menyebut konten uh, kreator yang berada di Indonesia sekarang ini, yaitu Mr. RI, ya? Karena di situ beliau suka sekali membahas mengenai negara Malaysia, nih, ya. Padahal, jika kita nilai, Majikan ada yang tidak berkelakuan baik, ada ya, dan tidak boleh kita pungkiri bahwa ya, pembantu rumah juga perangannya macam itu. Kalau tak mencuri, ah, ya, macam itulah lari bawa jantan, pula itu tidur di kamar serendah itu. Sangat memalukan, jadi kita akan buktikan ya, pembahasan daripada Mr. RI yang mengatakan majikan di Malaysia ini ya, selalunya tidak bertanggung jawab atas pembantu rumah yang berasal dari Indonesia. Cium. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina atau memojokkan siapapun. Ya, bukan untuk provokasi. Ini ada komentar dari warga negara sebelah, dia komplain, dia ada trust issue dengan pembantu rumah tangganya, ya, dan... Uh, Hartanya, uangnya seringkali dicuri oleh pembantu rumah tangganya Dan dia juga bertanya soal Apakah saya harus membayar gaji pembantu rumah tangga saya secara on time Ini nasihat saya, tips dari saya ya Jika Anda memiliki trust issue Jangan gunakan pembantu rumah tangga ya Macam Mama Shinchan ini ya Mama Shinchan ini namanya Misai ya. Dia orang Jepang Dia semua kerja sendiri Cuci tanda sendiri Dia bersih-bersih sendiri Masak sendiri Jemur baju sendiri Ya cuci baju sendiri ya Di Jepang, di Eropa, di Amerika Serikat Semua orang kerja sendiri Mau bayar bibi tak ada uang Mahal sekali biaya Untuk menggaji orang untuk memperkerjakan mem orang, membersihkan rumah dan lain-lain, ya gaji mereka sangat amat mahal, ya. Nah, nah saya saya jika anda punya trust issue jangan gunakan bibi, ya. Yang kedua kalau anda punya trust issue tapi mau gunakan bibi, saya sarankan gunakan warga tempatan orang Malaysia sendiri yang punya IC. Ya. Dengan demikian Anda boleh mengenal orang tersebut karena mungkin dia adalah jiran Anda atau kerabat Anda untuk Anda pekerjakan dengan sistem by hour ya, jam-jaman. Nah, yang berikutnya lagi Anda bisa menghubungi jasa cleaning the house ya, jasa bersih-bersih rumah. Ini di Indonesia kita ada jasa semacam itu. Kita ada aplikasi kita book ya mau satu jam dua jam atau mau apa ya dia boleh bersih bersih rumah kita ya jam jaman house cleaner ya nah yang berikutnya lagi adalah kalau anda tetap mau gunakan bibi full time saya sarankan anda mengamankan semua harta anda uang anda perhiasan anda dan harta benda yang berharga lainnya harus diamankan disimpan di dalam bilik Anda di dalam safe deposit. Dia tak boleh ambil, dia tak tahu password, dia tak bisa ambil. Atau masukkan ke dalam safe deposit di dalam bank ya, atau uang-uangnya Anda masuk ke dalam bank. Uang cash tidak boleh tergeletak di mana-mana. Anda harus hati-hati. Simpan uang Anda sendiri di tempat yang aman. Tak boleh salahkan bibi Orang asing, ya bibi Anda dari negara asing tak boleh disalahkan, ya. Nah, sekarang saya 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 juga banyak pertanyaan, ya. Kalau bibi saya kerja satu dua hari terus kabur itu gimana, ya? Nah, tengok cerminlah macam mana kalian jadi majikan, ya. Bibi di Indonesia itu kerjanya 8 jam sampai 9 jam satu hari, tak boleh disuruh kerja dari subuh sampai tengah malam, tak boleh itu biadab, ya itu bibi itu manusia harus diperlakukan manusiawi tak boleh di, diperlakukan seperti budak ya. jadi harus diperlakukan manusiawi kalian kalau di Malaysia mempekerjakan bibi dari Indonesia atau, ataupun dari manapun harus ikut jam yang sesuai 8 sampai 9 jam tak boleh lebih kalau lebih nak bayar overtime ya tambah uang ya dan harus tanya dulu mau overtime tak kalau tak mau overtime anda tak boleh paksa perlakukan pekerja kamu dengan manusiawi, bayar gajinya dengan amanah ya. Dengan demikian macam mana dia mau kabur kalau Anda perlakukan dia dengan baik dengan amanah ya. Itu jawaban dari saya. Lalu apakah saya harus bayar gajinya dengan on time? Of course, ya. Apa yang Anda mau? Tunggu 10 kali lebaran ya Tak payahlah orang kerja sama anda Anda kerja sendiri saja ya Kalau masih miskin tak ada duit ya Banyak cicilan ini dan itu Tak payah gunakan bibi Kerja sendiri macam mama sincan seperti ini Oke okay? Semoga ini bermanfaat bagikan Katanya mengedukasi Tapi ujung-ujungnya ada unsur penghinaan Jadi saya harap ya untuk misteri ini tolong dibahas mengenai ya pembantu rumah yang baru-baru ini menggemparkan sosial media yang membuat malu bangsa Indonesia dengan membawa masuk lelaki atau boyfriendnya ke dalam kamar buat project tahu nggak? Ah, jadi itu Ya harus dibahas juga ya, tolong dibahas ya berikan tanggapan. Oke, nah, jangan tahunya hanya menyalahkan sebelah pihak ya. Tengok sendiri video yang telah diunggah oleh dokter di Malaysia ini yang mengatakan dia memperlakukan pembantunya itu dengan uh, secara manusia. Tetapi tengok apa balasan yang telah di buat oleh pembantu yang berasal dari negara kita, ya. Kalau dua hari tiga hari lari itu memang patut dipertanyakan. Tapi kebanyakan kejadiannya macam ini, kenal dengan jantan, ah, ada boyfriend, langsunglah lari. Nanti jika ditangkap, play victim mengatakan majikan tidak bayar gaji lah, Mali, apa majikan kejam lah padahal gatal. Tengok aja, sungguh memalukan. Di mana akal pikiran perempuan itu ya? Sanggup ya, di dalam satu kamar sama-sama buat project. Hei, geli aku. <laughs> Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Ini sangat disayangkan ya, seharusnya jika... Uh, kita datang daripada kampung, tujuannya untuk mencari kerja di sini, ya. Nah, kita di udah ada nih, niat dari kampung halaman uh, memerantau ke negara orang untuk mencari rezeki, konsisten aja di situ, ya. Tidak perlu mencari laki-laki, iya kan? Kau bawa laki-laki ke kamar ya berlomba-lomba kalian buat proyek di situ dan disaksikan anak kecil bayi kemana akal pikiranmu ya moral storynya di sini ada ada beberapa uh, bagian yang patut kita dengar jika ada orang yang menasehati kita contohnya atau uh, menegur kita lah contohnya tadi lah ya jiran daripada dokter tuh mengatakan ya atau memberitahu bahwa ada lelaki yang masuk ke rumahnya ya awalnya tidak percaya dokter ini karena dia tidak kenal laki-laki itu ya kan kalau saya sepatutnya langsung kita cari tahu ya kan tapi nasib baiklah istri uh, dokter ini langsung punya feeling yang tidak sedap sehingga terjadilah penangkapan ini sangat memburukkan Jujur ya Saya sungguh malu Malu sekali Kau sanggup bawa jantan Yang bukan suami kau Ke kamar Lalu kau buat proyek Nampak tak? Hah? Halo Netizen-netizen Konoha Yang selalu uh, Menjudge Negara Malaysia ini Dengan serumpun dengan bangsa itu Kalian lihat wanita mana yang sanggup memasukkan lelaki bangsa itu ke kamar buat proyek malu ya malu nah itu dia ya jadi saya harap video kejadian di rumah dokter ini ditanggapin ya oleh misteri ya kan dan jangan ini jangan malu tanggapin apa penilaian anda anda kan selalu memberikan edukasi konon-kononnya ya kan jadi untuk uh, peringatanlah kepada rakyat Malaysia ya berhati-hatilah berjaga-jaga jika kita ingin mencari yang namanya maid ya sekarang ini susah lah saya sendiri pun takut untuk pakai maid nah, jangan kan maid untuk serahkan anak kita dijaga ke orang lain itu saya takut biarlah saya tidak bekerja, saya jadi ibu rumah tangga 24 jam 7 hari, ya suri rumah tangga asalkan anak saya itu di depan mata. Tapi lain, ya kan? Karena istri dokter ini juga seorang dokter. Ya, sedih loh di situ. Karena apa? Dokter itu dia sedang menjalankan tugasnya di hospital. On call, ya. Dalam seminggu itu ada on call. Dia mempertaruhkan, mengorbankan Waktunya untuk anak dan suaminya, ya, untuk menyelamatkan nyawa-nyawa uh, atau para pesakit di hospital. Sementara anaknya diperlakukan macam itu, OMG, itu ya, itu med, manusia, atau macam mana? Apa dia tidak punya anak? Macam mana perasaannya jika kejadian itu disaksikan anaknya sendiri? Miris, sepatutnya, ya, sepatutnya. Jika ada agent-agent, ya ini saran ya. Jika ada agent-agent yang ingin memperkerjakan med-med macam ini, ya tolong di, diajarilah. Ya, kalau tidak suka, tidak perlu kerja di negara orang. Ulang aja ke kampung halaman, jangan buat malu. Ini contoh. Salah satu contoh memburukkan negara sendiri. Ini dengan tingkah laku macam ini. Menjijikkan, maaf ya. Menjijikkan, geli itu. Dengan laki-laki yang tak dikenal. Hmm. Oke okay lah pemirsa, ya. Semoga ini jadi pengajaran, ya. Agar kita lebih berhati-hati lagi. Ya kan? Sekarang ini manusia udah tak tahu lagi dia dosa kah atau apa kah, dia tobrok aja. Ya kan? nikmat sesaat tengoklah malu tuh malu sangat-sangat oke jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini kita berjumpa lagi di video selanjutnya saya Boruna Gatri terima kasih bye bye